ini nih, mie gagang. Kamu nyari mie gagang kan? Kedua. Yang kering, Bu. Maksudnya yang kering? Yang goreng, enggak ada yang goreng. Ini ya. Itu rebus semua. Mau. Empat-empat ya, dua-dua ya. Bentar. Gading. Terima kasih admin. Ya admin masuk loh kok. Admin masuk. Terima kasih admin. Pepito kah kakak? Iya, lagi di Pepito. Ya admin. Terima kasih admin. Lagi apa nih Min? Jam segini ini jam berapa sih? Oh, udah jam 9. Nggak kerasa udah jam 9. Aku mau beli ini bagian minyak-minyak. Masih admin daerah Tuban Kuta ya? Jangan-jangan jit tetanggaan. Kita, ya ini aku lagi di daerah Tuban. Lagi di Pepito yang di Tuban. Makasih admin, jalan terus flowernya. Berkah selalu rezekinya. Ada yang goreng. Wah, akhirnya dapat live-nya. Halo Alin Lanano. Habis ya? Mana yang aku cari tuh? Admin, makasih beli pelindung, masih punya banyak di rumah. Aman. Makasih admin, makasih Alin. Astaga, enggak tetangga kita mah. Masa sih kamu di mana emang? Halo, halo Irman. Nih po, bawainlah bentar po, coba ngobrol po. Ada admin dari tadi ngasih start, apa? Wih, ngasih. Makasih admin. Barusan ketemu tadi, tapi enggak berani. Oh, yang teriak tadi apa? Aku di Taman Geria, Kak. Mana yang barusan ketemu tadi? Gak berani say hi. Oh gitu. Kalau ketemu say hi aja, gak apa-apa. Sapa aja. Admin makasih. Dari tadi gak berhenti-berhenti mawarnya. Di Taman Geria. Taman Geria deket itu. Bunder yo. Semoga pihak kepolisian mendapatkan Twitter. Tisu? Mau habis nggak? Mau beli tisu nggak? Tisu kita habis. Tisu? Itu? Ini aja apa? Tuh, kalau lagi datang bulan kan tuh. Apa? Kau mau beli itu? Ini satu. Kebuat kau. Kalau lagi datang bulan, tadi bilang ya, lu pilih yang ada sayapnya biar terbang loh men. Terbang. Kan tadi kan kata kau, aku ayo ke Pak Wito. Aku lagi datang bulan, lagi. Admin, terima kasih admin. Ini. Kok kayak gelap? Nah, udah. Nih, besok. Admin terima kasih, ini nggak berhenti-berhenti loh. Admin ngasih mawar. Banyak wangi. Banyak wangi. Banyak wangi. Mau beli pengharum ruangan? Masih deng, belum habis. Iya, masih ada. Pengharum ruangan yang bau teh keraton, ada nggak ya? Nggak jual dia, beli di Shopee aja. Terima kasih admin. Mampir ke sebelah makan nasi jinggo. Emang ada nasi jinggo? Aku nggak menguasai daerah sini, Bu Seli. Jadi nggak tahu kalau di samping ada nasi jinggo. Sini mampir ke Pepito sini. Belum. Kita belum pernah makan nasi jinggo malam selama di Bali. Padahal itu makanan khas kan ya. Admin, terima kasih admin. Makasih gift-nya. Alhamdulillah, dapat kit banyak.
Gak berhenti-berhenti. Udah cukup ambil. Hah? Udah. Udah. Yuk. Yang wajib yang mau aku beli udah. Ini semua DJ Big Bro, welcome. Wah, gemas banget. Halo Ri. Admin, thank you. Jalan terus admin. Oh. Cuman di Bali nih guys, aku di Jakarta udah di semuanya apa, cuman di Jogja aku belum pernah lihat Starbucks versi komersial barengan dengan Nescafe dan kawan-kawan. Baru di sini nih aku lihat. Sampingnya udah nggak bisa ke situ, OTW airport kerja lagi nih. Oh alah, semangat kerjanya Sally. Kenapa itu katanya? Brep, terima kasih. Kok Brep? Admin, terima kasih Brep Pratama. Katanya apa? Kalau ketemu orang nggak orang kenal kah hubungan kalian? Kadang ada yang kenal, kadang ada yang enggak. Admin terima kasih. Balinya di mana, Bang? Ini kita lagi jajan di daerah Badung. Daerah Badung. Balinya di mana, Bang? Bagi link grupnya. Bentar. Aku perlu apa ya? Coba nyari pelembab ponsmen ada apa enggak, pasta gigi sama ini total care Pepsodin. Oh, adanya Pepsodin. Enggak ada total care ya. Makasih admin, ini jalan terus sumpah. Makin tembem kayaknya. Iya nih, apalagi dari atas kan. Dari sini kan. Dari bawah kok, dari atas. Mau beli ini nggak? Pengkumur, kumur-kumur nggak? Boleh. Admin, terima kasih admin. Abang mirip Farel. Farel siapa? Siapa itu Farel? Kamu pengen sabun itu? Nggak boleh. Ganti-ganti sabun terus. 25 ribuan. Gak mau kau usah ganti-ganti sabun, boh. Bau melati. Suka aku bau melati. Ada scrub, ada hand body juga kok, parfum. Parfum bau rempah-rempah. Khas Bali. Admin, terima kasih banyak ya admin. Semoga rezekinya lancar terus, amin. Maaf admin. Makasih admin. Kok maaf sih? Bentar. Nah, ini dia. Chief Bird and Hair Oil. Chief. Dulu aku pakai ini bagus banget ya. Beli lagi gak ya? Dulu tuh aku sampai pengen beli ini tuh nggak ada-ada terus ya. Beli nggak kok? Hah? Pomade bagus. Pomade bagus, cuman mahal. Harganya hampir 200, cuman aku dulu pernah pakai ini bagus juga. Tak buat kerja. Kayak gini nih, Chief, mungkin ada yang pakai. Mau beli nggak? Tapi ini sekali beli, walaupun harganya segini, bisa untuk 4 bulan kok pemakaian. Bagus banget itu. Hah? Mau? Turun. Ambil aja. Sebanyak kok. Kau mau beli-beli aja. Cuman jarang pakai minyak rambut. Aku bakal sering pakai sih bu, besok. Mirip Rio Dewanto. Ambil deh. Water ini dari Beeswax, ha? Oh ya udah. Kan memang nggak keluar rumah kan buat beli ini, buat beli itu. Banyak masih stok. Kecuali habis batu.
Ternyata kau lebih parah dari aku yang pusing. Enggak, lebih parah kok. Jadi kau itu beli boros ratusan ribu buat enggak dipakai loh. Aku tuh beli mana berapa pun pake, untuk ini aku pakai. Pakai izin tadi. Udah, enggak ada sesuatu yang aku ini. Yuk, udah yuk. Udah semua deh kayaknya. Herboris di sini lengkap mungkin karena asalnya dari Bali ya, herboris ya. Dia lengkap banget. Ada macam-macam nih. Tuh. Satu stand kayak gini herboris semua. Tuh. Sampai ada sabun, enggak tahu nih. Sampai ada sabun-sabun yang ini enggak ada. Dari rumput baunya coba. Ih, enaknya baunya. Exfoliating Lova Shop. Bagus ini po. Sodium lauret, kokos air bagus kok. Recommendation scrub, aku nggak pernah pakai scrub ya. Cuman kalau yang bagus itu Purbasari. Itu kayak banyak yang review tuh bagus. Ada perubahan nyata gitu loh, walaupun harganya murah ya. Purbasari. Mau beli ini po? Baunya enak. Ini bau green tea, bau teh hijau. Kau yang ambil, kau yang ambil. Confidence, self-indulge. Self-indulge itu buat apa? Oh, aromatherapy oil. Itu buat anget-anget, ada yang kayak fresh care gitu. Sabun wajah zaitun. Oh, herboris itu ada sabun wajah. Baru tahu, aku tahu. Aku kira lulur sama hand body doang. Udah ya. Ada sebamet. Loh, ada something juga di sini. Lengkap loh, di toko biasa ada something. Ada. Dah, yuk. Lapar mata dong. Yuk. Yes. Come on, last time. Ini lucu. Pure Pau Pau. Ada produk namanya Pure Pau Pau. Ya yuk po. Kok buka balai itu? Gimana bang, film tenunya bagus, seru. Alexander Halu, itu sabun scrub ter the best. Hati-hati. Hati-hati. Itu lip balmnya bagus loh, Mek. Pure Pau Pau. Aku udah punya ya lip balm, Mek. Jadi jarang dipakai. Pau-pau tenun. Mana Cap? Cap itu siapa? Ya, gak apa-apa. Ya, itumu belum dibersihin kan. Wadah kantong motor belakang tuh bau banget, itu ketumpahan apa ya? Gak tau. Dicuci sana. Kok dia beli parfum banyak banget? Nih, bawain dulu.
Mas kumisnya panjang sebelah. Siapa? Habis deh. Oh, habis. Kau bawa kartu, pakai kartu gua aja. Enggak, aku nggak bawa kartu. Kamu bawa tunai nggak? Tambahin aku 100. Enggak, pakai kur saja. Besok. Beli kartu kok ada? Pakai kartu aja. Kartu tuh? Pakai kartu. Udah, itu aja, Kak. Pakai kursi gue aja deh. Gue kesini gara-gara TikTok Tenun. Nonton apa kemarin kamu? Yang ada kambingnya itu. Nonton apa? Tenun. Amidis belum perlu ya? Biar kau yang beli ya, Mas. Iya. Kasih ya. Bawain. Janji. Ya. Aku udah berhasil ya. Makan dulu. Makan tempe aja ya. Bang Mei, jangan lupa beliin jajan buat aku. Udah beli jajan banyak aku. Mau jajan apa? Buah-buahan juga ada tuh. Nyetok. Bang, pas dengar BF-nya bilang mau nonton Tenun, gak ngikir. Kaget sih. Jadi, kan baru di rumah. Tiba-tiba dia pulang tuh langsung bilang, ayo nonton Tenun gitu kan. Mikir bentar set gitu, cuman kayak 4 detik 5 detik itu aku langsung ngeh, oh The Nun gitu kan, karena langsung ngeh aja gitu, kayaknya The Nun gitu kan, makanya langsung HP-nya aku nyalain kamera, aku videoin, coba ulang lagi tadi mau nonton apa, Tenun, nonton Tenun gitu, terus ya udah jadilah video itu, Tenun, udah dibawa belanjaannya. Pepito. Makan tempe yang gede itu apa nyoba yang baru lagi? Ngikut. Yang baru ya? Ngikut. Oh, The Nun. Iya. Pemutih pohonnya, Kak. Kapan pindah ke APK sebelahnya, Mek? Nanti ditunggu aja mungkin jam 10-an, setengah jam lagi kok. Atau jam 11-an. Biasanya 10-11 10, 11, 12 lah, kayak biasanya lah. Nyalakan notifikasi aja, jangan sampai ketinggalan. Cek-cek aja aplikasinya. Mana ya? Oh, di sini. Enggak di tempat yang biasanya ibunya itu. Enggak di tempat biasanya yang ibunya di sana itu. Ada pun. Hah? Sampai dengan di sana. Oh, oke. Okay. Yang ya udah ikut. Yuk. Aku nggak pernah nonton live-nya di Telegram. Jangan, nggak usah, Min. Jangan, Min. Atau kalau mau nonton juga boleh.
makan pempek. Karena dia tuh kan orang Palembang, dia suka makan pempek. Dia kadang suka ngomong sama penjual pempeknya pakai bahasa daerah gitu, aku nggak paham. Bahasa Palembang. ID TV-nya apa, Mek? ID TV cek di Twitter aja. Ini kan pergi ke Twitter. Pergi ke Twitternya Rujak Bakar. Di situ ada link atau ID-nya biar tinggal di-follow. Wong Gito Galu. Iya, dia Wong Gito Galu. Yuk nonton yuk. Nonton yuk. Nonton yang hantu ini loh, Bu. Sini loh, Bu. Ini seru ditonton malam-malam soalnya ada horor-horor, horor-horor detektif. Mana? Tix Aimu mana? Oh ini. Ini, Bu. Kalau ini aku jamin kamu bakal suka. Oh, ini Expedis, ini bagus nih. Jason Statham pemainnya. Jason Statham, guys. Nah, bingung. Haunting of Venice atau Jason Statham ya? Mek, kapan program hamil lagi? Kapan anak kedua? Udah, kemarin. Anak kedua, pelan-pelan dulu, guys. Retribution. Retribution. Nonton ini yuk. Mau enggak? PSM enggak ada. Oh, udah enggak ada, udah habis. Udah jamnya habis. Oh, udah jamnya habis. Coba yang lain. Yang Statham. Rico udah pulang belum, Rico? Pelan-pelan, Pak Sofir. Haunting bagus, oh iya. Tapi saya lebih suka masnya, suaranya adem. Kiu-kiu. Ku geruk. Rico lagi di mana, Rico? Coba bilang bercanda. Bercanda, gitu. Hah? Gak apa-apa. Ih. Love you guys, love you too. Halo Bang Gusti, welcome Bang Gusti. Lagi di mana Bang Mek? Aku lagi di samping Pepito. Di samping Pepito makan pempek. Kiu kiu, cukurukup. Ku geruk. Malu dia. Masih Bali, iya masih di Bali, happy copo. Live di TV, ditunggu aja nanti ya. Oh iya Gun, maksudnya usia berapa? Aku 26. Langin terus ya. Buanteng tenan, alhamdulillah. Halo Cancer, zodiak Cancer, zodiak sohibku. Pempeknya enak gak ya, soalnya susah cari pempek yang enak di Bali. Aku belum ngicipin yang ini, nanti ya pas sudah makan ya aku kasih tahu. Kalau enak aku kasih tahu nama tempatnya, kalau nggak enak nanti nanya, aku bakal bilang gini aja, gitu aja ya. Aku kalau ngasih review beneran kok. Aprianto, terima kasih. Halo, siapa pacarnya Mas ini? Siapa kamu namanya, Purbalingga? Pak. Ki enggak mau nyapa aku. Nah, Anggit, lupa aku namanya. Mau nyapa lupa nama. Kurusan saiki. Kurusan sih aku enggak ngerasa kurusan, cuman rambutnya aja, Bang. Rambutnya pendek.
kalau pempek cukonya yang paling penting, enak pedas manis, asam asinnya pas. Oh ya benar, kalau cukonya harus gitu manis. Beli mana nih? Aku asli Kuta. Oh di Kuta. Aku Seminyak bang, Seminyak. Rapi amat giginya, rapi atas tapi yang ke bawah. Beneran stay di Bali sekarang Ki? Iya, beneran stay di Bali. Tuh motor-motornya tuh, platnya DK. Kalian lagi pada ngapain? Asap rokoknya kelihatan ya? Enggak kok, aman kok. Jogja gimana dong? Jogja, sekarang aku di Bali Anggit. Aku, kita udah gak pernah ketemu di lapangan ya. Aku di lapangan cerita sama Rama, cerita sama Bang Olat. Gak pernah ketemu kamu, jadi jarang cerita. Mas Aga udah tahu juga kok. Cerita apa ke piye iso kepetuk brip? Oh, iso kepetuk brip. Apa ya? Wah, masa cerita dari awal. Sering-sering aku cerita itu grip di live. Jadi skip ya. Mana Agas? Ini Agas. Dia selalu mode kayak gitu kalau di luar. Kalau lagi di dalam rumah langsung kayak kucing menggeram yang gitu-gitu. Udah bosen denger ceritanya, tuh kan? Ya aku belum tahu. Walau aku nggak tahu bang cerita ngapa. Cerita ketemunya tuh dari app, dari aplikasi Gojek bertajuk Topeng. Jadi tuh abang drivernya tuh pakai topeng gitu, terus ketemu kan, ternyata dia gitu. Terus habis itu apa? Ya udah, dari situ jalan. Manis banget. Terima kasih Nanang. Cuek kayaknya guys. Udah jadi orang paling sibuk sedunia dia kalau udah kayak gitu. Brev aslinya orang mana bro? Dia aslinya orang Palembang. Aku orang Jogja. Kalau fans awal-awal pasti udah tahu ceritanya. Tapi amat masuk ya. Semoga bisa menghibur konten TikTok kami. Jangan lupa dibantu share, like, komen biar rame terus, biar jadi semangat upload konten terus. Nggak apa-apa kul diletak kalau dia perhatian dan penyayang. Daripada ramah di luar tapi pas sama pasangannya malah ngeselin kan, mending kebalikan. Aplikasi apa itu bang? Aplikasi Gojek. Antas umur berapa? Dia umur 21. Masih nih muka lu ngangenin ya, mukanya Jogja banget sih. Wong Kito Galo, iya dia orang Wong Kito Galo. Oke, petenya udah datang kayak gini tempenya. Terus ini apa cukonya? Ini cukonya ditambahin lagi. Cukupnya di namanya pempek apa? Pempek Koslop. Itu yang kapas selam yang itu yang panjang itu lenjer. Namanya nama ini apanya? Nama warungnya. Warungnya saya Kedai Barokah. Kedai Barokah. Okay. Namanya Kedai Barokah. Di
di Kutang. Pempek Kedai Barokah. Rasanya Palembang apa, Mbak? Mbak, orang Palembang? Enggak, saya orang Surabaya. Suami kebetulan kerjanya di kitchen, enggak? Di restoran di tadi, di dalam Bali. Merah. Pisang keju, makasih. Lucu. Yang panjang tadi apa namanya? Lenjer. Oke, sekarang kita makan kapal selamnya aja. Makasih pisang keju. Johan, makasih. Miss girl. Timunnya dikit. Thank you.
Palembangkah bukan? David, makasih David. David. Apa ya guys, pengaduan sesuatu bang Mek Uta. Makasih. Papa udah selesai makan, Papa. Bisa dulu. Habis ini muter-muter yuk. Kenapa? Kok kamu ngeliatin gitu? Sekarang kita tanya pendapat jujur dari orang sebelah ya. Asap. Gemes pau-pau katanya. Suruh aja aku biar enggak. Udah kok, udah masuk dibayar. Ambil napas. Udah. Mau duduk sebelah. Cewek sebelah ngerok. Ah. Halo, oke. Halo Anzori. Temanku Jogja tuh guys, Anzori. Makan pempek. Tadi ada yang bilang gara-gara lihat aku makan pempek jadi pengen pempek. Belilah pempek. Aku tak delok apa-apa ya kenis. Cakap Malaysia. Lagi banyak orang guys. Welcome Mas Ortre.
mau beli satu apa dua akuan? Ambil satu. Udah kebuka. Kira-kira masih. Ini selama lah jawabnya. Udah habis itu. Masuk di gitu. Lama. Kau mau aku lemas? Mau. 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 Serius. Besok lagi ngerokoknya 4 batang langsung 1 2 3 4 gitu. Kayak kereta tuh. Biar lemas terus. Iya. Kau mau aku lemesan terus? Iya, mau. Serius. Ngerokoknya dibanyakin. Kalau perlu kau makan nasi itu sambal, lauknya rokok biar lebih. Boleh apa? Boleh. Dikasih sambal pakai nasi dah. Sudah tahu lagi sakit-sakit apa? Terus dibilangin susah. Kau orang mana aku ditanya? Palembang. Palembang guys. Biasa lu tahu tidak dulu terus pinjam dulu 100. Mbak, berapa? Buah duku di Bukit Norek. Kalau butuh kirim Norek. Like both of you. Halo Jerry D. Sama akuannya udah di toh. Oke, kita lanjut. Waduh. Astagfirullah. Bau kok. Oh. Ini mu. Cuci po. Cuci po besok po. Jalan-jalan online, go. Nah, ini lagi di dekat Badung, daerah Badung. Badung tuh apa ya? Badung tuh kayak cuman 10 menit, 15 menit dari pantai. Pinggir-pinggir pantai lah. Jadi tempatnya tuh angin apa? Anget, tapi sepoi-sepoi anginnya tipis-tipis gitu. Jadi kayak enak gitu. Kayak seolah masih sore jam segini di sini. Rasanya nggak dingin juga nggak gerah. Spill bestinya kakak. Kenapa po? Oh sini, po masukin tas belanja ya. Awas bang copet. Oh iya ya. Ini Pepito, tempat kita belanja tadi, Pepito namanya. Oh, sama Papi. Padahal tuh kita tuh punya langganan pempek kan, rasanya tuh agak mending daripada pempek tadi. Jadi tuh kayak hambar, terus yang aku rasain di cukonya tuh cuman asam doang. Asam, nggak ada. Cuma cuka nggak, Bu? Apa? Cuka. Nggak, cuma cuka. Pepeknya juga tahu. Pepeknya nggak ada rasa ikan, kayak full tepung itu. Emang kamu ngerasa ada rasa ikannya? Untuk pempek yang tinggalnya dekat pasar ikan ya, dekat laut ya, parah sih nggak ditambah ikan. Malaysia udah jam 9 malam. 9.55. Oh sama kok, di Bali juga jam 9.55 sekarang. 5.6. Ah mungkin sama lah. Pau-paunya, pau-pau. Spill pau-paunya.
tebel amat, papau. Dia itu kayak macan. Kan kalian kalau lihat harimau itu kan lah apa? Lengannya tebel kan. Tapi mukanya tuh lucu gitu. Tapi tuh kalau dipegang ganas gitu. Jadi kayak lucu secara penampilan tapi tuh ganas secara insting ya. Nah, ini papau. Susah. Tangan kiri pegang perut pau-pau. Tangan kiri ini. So ini motor. Sorry, ini moge guys. Jadi nggak bisa naruh di depan gitu, kayak naruh tepat galon. Guys, aku end lap dulu ya. Guys, aku end lap dulu ya, takut kena peringatan soalnya nggak boleh lap di jalan. Lanjut. Lanjut nanti lagi ya lapnya. Makasih yang udah pada mampir. Terutama admin, thank you. Sama siapa nih, aku sebut Sultan.